cinta sejati. Cinta sejati tidak menciptakan duri untuk pasangannya, tetapi mendukungnya dalam keadaan apapun. Kasih sayang bukanlah tebak-tebakan. Ia adalah komitmen yang kokoh, bahkan tanpa jaminan yang berarti. Hanya ada keyakinan di dalamnya. Cinta membutuhkan pasangan. Itulah mengapa Allah menciptakan kekosongan di antara jemari tangan kita, agar nanti ada jemari lain yang akan melengkapi dan membantu mengisi kekosongan itu. Kebahagiaan akan tercipta dikala hati ingin saling memiliki, saling memahami, serta saling menjaga kepercayaan. Itulah keindahan cinta. Cinta takkan pernah berjalan sendirian, karena ada kesetiaan dan ketulusan yang selalu menuntunnya. Kebahagiaan adalah di saat cinta yang kita terima berupa kasih sayang yang nyata, bukan hanya omong kosong doang. Cinta bukan berasal dari kata-kata, tetapi dari segumpal keinginan yang diberi pada hati yang memerlukan. Kecintaan bukanlah untuk dipertontonkan, karena ia adalah hadiah yang harus dijaga, harta yang harus diinvestasikan, dan jiwa yang harus ditanam untuk seorang yang akan menjadi cinta sejati kita. Cintai apapun yang ada di dunia ini dengan sewajarnya, karena apapun yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi. Terkadang perpisahan adalah jalan terbaik untuk mengenal saling rindu yang ada di dalam hati masing-masing. Cinta mampu membangun jembatan yang menghubungkan dua jiwa atau insan yang berbeda. Jika kita mencintai seseorang, berusahalah untuk tampil apa adanya. Karena cinta sejati selalu dapat menerima kelebihan dan kekurangan dengan ataupun tanpa keromantisan. Cinta itu hanya memiliki 5 huruf, tetapi memiliki 1 juta makna yang tak terhingga. Di saat cinta itu datang, jangan biarkan ia lepas pergi begitu saja. Jagalah dengan rasa sayang dan tulus yang kamu punya. Satu-satunya cara agar kita memperoleh kasih sayang ialah jangan menuntut agar kita dicintai, tetapi mulailah memberi kasih sayang kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan. Cinta bukan berkata untuk saat ini saja, tapi sama-sama menuju ke masa depan.